jumpa lagi dengan saya, Shakira. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan bikin tutorial lagi ya, yaitu tutorial bisa berenang teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja ya. Kan yang bisa berenang itu cuman kolam berenang yang udah dari sakuranya. Nah, tapi kalau yang buatan kita itu nggak bisa berenang. Nah, kalau sekarang bisa teman-teman. Gimana caranya? Simak baik-baik ya video ini. Jadi pertamanya itu kalian harus ke pool atau enggak kolam renang yang di sini, yang di sekolah teman-teman. Terus kita jadi karakter Cat Butler, kita ke pool lagi. Nih. Tapi kalian harus ada kayak kolam renangnya gitu ya, yang buatan kalian. Aku ada kok yang buatan sendiri. Ah, di sini. Nah, di situ ada kolam renang. Terus kita ajak si Muranya itu berenang ya. Ini berenang. Lah kok gini si Muranya? Kok gitu si Muranya, teman-teman? Tunggu, coba kita naik ya. Mungkin itu tadi ngebug, makanya si Muranya itu kayak berenangnya itu kayak stop gitu teman-teman. Kita coba lagi ya. Lah, yaudah deh nggak apa-apa. Terus kita teleport ke rumah si Mura. Nih, kita ke kolam renang yang udah kita buat tadi. Aku sih kolam renang yang ini. Terus kita telepon deh si Muranya. Tuh. Nah, udah jadi kan teman-teman si Muranya. Nih, kita suruh wait aja. Terus get battle-nya. Ya, kita suruh pergi. Nih, jadi kayak kita itu bisa berenang di kolam renang buatan kita sendiri kan teman-teman. Tuh. Tapi sih pas aku coba yang drive atau enggak kayak berenang di bawah laut atau kayak berenang lebih dalam lagi gitu, dia itu enggak bisa berenang lagi teman-teman. Jadi pastikan enggak usah tekan drive ya. Nih tuh berenang kan. Jadi kalian itu nggak usah kayak gimana gitu teman-teman kalau mau bikin drama. Tapi kolam berenangnya itu mau kolam berenang buatan kalian sendiri, tapi nggak bisa berenang. Nah kalau sekarang bisa. Nih tuh, coba kita tekan drive. Apakah yang kata aku tadi itu betul? Nih kita coba. Tuh kan, dia nggak bisa lagi teman-teman kalau kita tekan drive. Tuh, dia langsung berdiri lagi, nggak berenang teman-teman. Jadi pastikan kalian nggak usah tekan drive ya. Nih, tuh itu nggak bisa, cuman sebentar aja berenangnya. Tuh. Nah, begitu deh teman-teman tutorialnya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe teman-teman. Dadah, see you next video.